Okey, kelas. Saya akan tunjukkan cara untuk contoh-contoh jawapan dia lah. Okey. So, semua orang berhenti menaip. Tengok dekat skrin saya. Tolong respon terang tak skrin saya ni? Clear tak? Skrin nampak skrin? Nampak. Skrin nampak tak skrin? Skrin nampak. Okey, okey, okey. Skrin nampak. Okey. Okey, saya rasa sebelum kita proceed dekat soalan ni, untuk revision saja, kita perlu faham tentang konsep array ni. Sebab kalau tidak, susah kita nak buat soalan-soalan tu. So, kamu tengok dekat skrin saya ni. Saya akan tunjukkan cara untuk bezakan array dengan data type yang lama tu. Apa dia array? Array sebenarnya, kalau kamu ingat, adalah variable lah. Dia ni adalah variable. Variable ya, variable. So variable, kalau kita ingat variable int x, int ataupun float sebagainya ni adalah variable. So array juga adalah variable. Tetapi ada perkara yang membezakan dengan variable yang lama. Dia ni data type dia sama. Same data type, tapi dia ada banyak collection of data yang mempunyai data type yang sama. So bila tersebut sebagai collection, maknanya banyaklah. Ni. Okay, kalau variable lama kita tak kita data tak banyak, tapi variable yang baru ni data type yang banyak. Okay, itu konsep yang pertama kena faham. So yang kita akan belajar ni adalah variable juga, tapi variable yang mempunyai data yang banyak. Sebab kalau data banyak kita kena handle dengan cara yang smart. So array ni adalah cara yang paling smart untuk handle data yang paling yang banyak. Okey, kalau tak faham boleh tanya ya. Masa saya bercakap ni kalau tak faham kamu onkan mic, kamu boleh tanya. Okey, sebagai revision saya akan review semula variable, konsep variable yang lama, kita punya variable yang lama tu. Okey. Kalau kita declare dalam satu program kita int x semicolon, sorry kalau data type yang banyak ni. Katakan x kosong koma. So saya nak bezakan tentang variable dengan variable. Okey, katalah saya declare variable int x0, x1 dan x3, x2. So maknanya kita ada tiga variable sini, nama dia x0, x1, x2. So dalam RAM kita akan ada tiga storage. Okay, nama storage kita ni disebut sebagai X0, X1, X2. Ini kita punya RAM ya, dalam RAM kita. Kita bayangkan dalam bentuk kotak ni. Nama variable kita X0, S1, X2. So dalam ni tempat kita simpan nanti storage tu. Dalam kotak tu. Contoh saya teruskan program ni. Kalau kita tengok int X0 kita assign sama dengan
10, maka dalam kita punya kotak ni nanti terisi 10 di sini. Okey. So, sebenarnya kalau kita teruskan x1 sama dengan 20, mana di sini pun ada 20. Dan seterusnya lah x2 30, maknanya di sini pun ada 30. Okey. So kita juga boleh gunakan selain daripada yang ini Simon operator, kita boleh pakai scan. Contoh kalau kita pakai scan, S C A N F, sebab dia integer, so percent. D X kosong. Persen di M persen, persen di M persen X 2. Okay, seterusnya. Okay, kalau saya tambah di sini variable int sum, mana di sini pun ada satu storage namanya sum. Okay. So kalau saya nak dapatkan sum dia macam mana? Sum, S kosong tambah X1 tambah X2. Okay. Mana kalau kita dapatkan total dia, maknanya ini setara dengan 10 campur 20 campur 30. So dia ambil nilai itu ke sini, dia masuk, dia letak sini untuk dicampurkan. Dan seterusnya lah kita boleh ni. Ataupun cara lain, dari segi programming kita boleh buat macam ni. Sum sama dengan sum ditambah dengan S kosong. Dengan syarat di sini kita letakkan kosong dulu. Okay. Ini kalau macam ini apa jadi? Dia akan jadi, jawapannya adalah sum sekarang adalah, sebab sini adalah 10. So 10 tambah 2, sorry. Kosong, kosong tambah 10. Dia jadi sama dengan 10 dan dimasukkan ke sini. Ada di override. Sum ni jadi 10. Kalau kita buat line kedua, sambung program ni, sum campur. Okay. Yes, betul. Dan seterusnya lah, sum tiga kali kita buat tiga line ni, sum ditambah dengan X2, dia akan menjadi 30 campur 60. So akhirnya sekali dia akan jadi 60. Ya ke? 10, 50, 70 lah, sorry 70. Sebab sum 10 ni 10. X0, X1. Sorry. Betul lah 60 lah. Sorry. 10, 30 campur 20, 50 campur 10, 60. So total 60. So sama ada kita buat cara macam ini ataupun kita buat cara yang kedua ni untuk dapatkan sum dia. Tapi dalam programming kita akan buat yang ini nanti. Okay. Dan seterusnya lah kita buat program ni. Ini cara cara yang lama tanpa array. Okey, kita masuk ke array. Kalau cara array, smart sikit. Kenapa kita perlu array? Sebab kalau data kita ada banyak, ini dalam kes ada 3 data saja. Tapi kalau saya ada banyak data, sampai 1000 kali, saya letih saya menulis dan letih saya akan buat macam ni. 1000 kali mungkin kita ada. Cara dia kita namakan dengan X juga, tapi ada kotak di sini. Okay, di kotak sini saya tulis number, katakan 3. Okay, sebab saya perlukan 3 storage. So dalam RAM saya nanti akan ada 3 storage.
Terus dia akan buat tiga storage dan nama dia sikit ada pelik sikit, iaitu X. Ada index di sini. Selain nama dia ada index. Okey. So di sini kita boleh buat numbering. Mana pen saya? Okey. Nak bagi pen warna hijau. Okey, di sini kita bagi number. Number dia number integer, kosong, bermula dengan kosong, 1 dan 2. Kenapa dia mula kosong? Saya pun tak tahu, yang buat untuk programmer. So kalau saya nak 10 storage buat macam mana? Ganti sini 10. Kalau saya nak 1000, ganti sini 1000. Kalau saya nak 1 juta, akan buatlah 1 juta sini. So dia akan buat sampai 1 juta storage. Itu maksud dia. Okay. Sekarang kita contohkan 3 storage ya. Okay, saya teruskan program ni sambil saya buat satu lagi sum, sum, int, pakai warna apa, hitam, int sum, sama dengan kosong juga. So di sini, dan permulaannya adalah kosong. So ada berapa storage semua? 1, 2, 3, 4. Ada 4. 3 ni adalah array. 1 ini tampak array, bukan array, normal punya variable. Okay, saya teruskan sini. Kalau saya nak assignkan value pada S kosong, gunakan simbol sama dengan. So saya akan buat macam ini. Sebut nama dia betul-betul, mana ada index. Sama dengan ini 10 semicolon. Maka di sini akan tertulis ini 10. X index 1. 20, maka di sini ada 20, dan X index 2, 30, maka di sini ada 30. Itu menggunakan simbol sama dengan. Kalau saya gunakan simbol, ini saya komen ya, maknanya salah satu, scan ya, pakai scan, macam mana buat kalau ada scan? S, C, A, N, F. Buka ni persen D sebab dia decimal integer. Di sini ada beza sikit. Jadi X bersama dengan indeks dia. Okay. Okay, di depannya ada simbol and persen macam biasa. So nama dia X indeks kosong. Begitu juga dengan yang cara yang macam ni, yang line nombor 2 ni, persen D. So yang penting nama dia X index 1, buka kurungan. Di sini pun sama, scan X persen D, so M persen X index 2. Okay, so baik, perhatikan lah, sini ada index dia di situ. So far ada soalan tak? Okay, jump to sleep. Macam gelap sikit eh. Okay, kalau saya nak dapatkan sum dia, kita boleh pakai macam ni, X index kosong, X index 1, X index 2. Semicolon. Ini satu cara, tapi kita tak boleh programkan dia. So saya pakai cara yang berikut ni, sum sama dengan sum campur X index kosong semicolon. Terus sambung sum campur X index 1 semicolon. Dan ketiga sum sama dengan sum campur X index 2. So kalau kita zikir dari atas ke bawah sampai line ini, dia akan tengoklah sini atas tu adalah kosong. So kosong, S kosong sekarang berapa? 10.
So hasil tambah tu adalah 10. 10 ni dia akan masuk ke baru, mana dia ada override sini jadi 10. Jadi bila kita zikir dalam berikutnya, kita tahu sini 10, tambah dengan X1 iaitu 20, dia akan menjadi sama 30. So 30 akan override masuk sini, jadi sini bertukar menjadi 30. Bila zikir lain berikutnya, di sini tadi 30 tambah 30 jadi 60. So dia akan override sini jadi 60. So jawapan terakhir kita adalah 60. Okey ya. Okey, kalau saya terus saya tinggalkan yang ini, saya akan konsentrate sini. Okay, saya sambungkan sini. Kita boleh sambung program ni. Kalau you perasan, perhatikan betul-betul sini kita boleh buat numbering sebenarnya. Kalau kamu tengok ada 3 statement 1 2 3. Di sini pun ada 3 statement 1 2 3. Boleh kita sebab semuanya sama. Statement sama-sama, yang beza kamu tengok numbering saja. Cuba perhatikan numbering. Number index dia tu. Ini 1, ini 2. Jadi statement ini, ini nombor biasa, nombor integer . Statement ini tiga-tiga sama ataupun while yang buat increment. So begitu juga dengan ini, cuba perhatikan. Di sini pun sama, 3 statement ni bezanya hanya di dekat 0, 1 dan 2. Yang lain semua sama. Perhatikan semua sama. Okay. So kalau saya sambung program ni. Macam mana sambung sini ya? Boleh. Okay. Saya sambung program ni. Pakai color warna apa ya. Ataupun saya type semula program ni ya. Saya type semula program ni. Okay. Saya gantikan yang 3 statement pertama yang ini. 3 ini saya sambungkan di sini, saya gantikan menggunakan for, for i sama dengan 0, i lebih kecil 3, i plus plus. Okey, sebelum tu saya kena declare di sini int i. Okey, supaya saya boleh gunakan dekat for tu. Okey, kita ambil statement semua sama. Saya pakai scan . Scan F ni. S C A N F % D M % Cuba perhatikan, semua sama X. Yang perlu ganti apa yang boleh bertukar nombor sini? 0 1 2, sebab dia akan berulang . Ulangan pertama sini 0, ulangan kedua sini 1, ulangan ketiga sini 2. So yang pertama adalah i plus plus kita ni. Sebab ulangan pertama dia 0, i 0. Ulangan kedua i jadi 1, ulangan ketiga jadi 2 i. Yalah. Jangan anak saya tanya. Yalah. Okey, jadi sekarang ini yang kita penting . So semua yang lain semua sama. Perhatikan semua sama . Hanya beza dekat i sahaja. So dengan gabungan for loop. Okey. Begitu juga untuk sum ni, bahagian 3 sum ni kita boleh pakai for yang sama, for. Oh sorry, color lain. Sini pakai i juga, kita boleh override i ni. I lebih kecil 3, i plus plus. Tak payah sayang, tak payah pergi. Ada polis tu. Okay, kita pakai ambil salah satu statement, kita gantikan i dia punya numbering tu. S-U-M
SUM campur X. So ganti sini dengan I. So dapatlah. Kita hanya perlu type, tak perlu lagi 3 kali macam yang di atas. Di sini kita kena buat 3 kali. 1, 2, 3. Okay. Untuk dapatkan scan ni. Untuk sum pun 1, 2, 3. Sini sekali saja. Ini sekali, ini sekali. Tapi gabung dengan 4 untuk benda itu berulang. Okay. Untuk print pun sama. Kalau kita nak print, kita pakai print F. 4 juga, F-O-R, I, kosong, I, lebih kecil 3, I plus plus. Kalau kita nak printkan benda tu, print F. Okay, kalau saya nak keluarkan dekat screen apa nilai-nilai dia, saya hanya persen di sini X index I. Okay, dia akan ulangkan statement ini 3 kali. Setiap kali ulangan bertukar. Ulangan pertama sini 0, ulangan kedua sini 1, ulangan ketiga sini 2. Mana dia refer pada kotak-kotak tu lah. 0, 1, 2. Okay. Saya rasa ini basic konsep yang perlu tahu sebelum saya proceed kepada jawapan soalan-soalan yang saya bagi tu. Okay, so far ada soalan tak ni? Ada tanya apa-apa tak? Ada soalan tak? Cuba kamu boleh WhatsApp, tu boleh respon kat WhatsApp. Okey, cantik. Okey, kalau gitu saya terus ke soalan boleh ya? Boleh, boleh. Okey, ini soalan dia. Yang pertama, dia kata tolong produce markah, enter markah, maknanya dia kena scan tiga markah. Kita enterkan 89 77.6 65. Lepas tu dia akan print. So kita ada pakai dua ni, scan. Yang pertama scan, yang untuk display tu kita pakai print F. Atas scan F, bawah print F. Okay. So di sini adalah, kalau tengok ni, tiga ni adalah scan F. Sini adalah print F. So ada segi teori dia macam mana? Berapa kita punya storage perlukan? Kena ada tiga lah. Kita boleh bayangkan kita buat macam ni, tiga storage. One, two. Okay. So mesti kita bagi nama. Katakan saya bagi nama. M-A-R-K-S. Okay, dia ada storage. So nama, kita bayangkan macam tu, kita perlukan 3 storage untuk simpan data. Okay, kalau saya lukis kat sini, saya bayangkan kotak macam ni ya. MA max index kosong. Boleh tak nanti lepas wali siap kerja kita nak ikut MARKS. Okay, storage kita ada berapa? Ada 3. Itu maksud dia. Okay, so nama variable kita apa? Max. Okay, data time nak pakai apa? Kita pakai mungkin float lah sebab markah biasa perpuluhan. So kalau kita nak declare variable macam mana nanti? Float
M-A-R-K-S. Di sini ada 3 storage. Ini number of storage. Okay. So ini pula nama dia name index. Index dia. Okay, so ada index 012. So kalau orang tanya apa nama kotak ni, kotak ni nama dia max index 0. Max index 1. Max index 2. Dia ikut ini nombor ni, nombor RKS. So berapa? 3 storage. Okay, kita kena buat loop. So kita pakai int i. So kita pakai for i sama dengan 0, i lebih kecil 3, i plus plus. Okay, ini saya akan pakai 2 kali, satu untuk print, satu untuk scan, satu untuk print. So di sini saya akan scan percent F M A R K S. Sini pakai I sebab I itu yang akan berulang. Kita compile tengok. Okay, tak ada error. Di sini pula untuk kita print. Sini persen 22F, saya nak 2 titik perpuluhan. Sini pakai marks, M-A-R-K-S, I. Okay. Yes. So, 3 di atas untuk anda dapatkan nilai dia. Tiga kali untuk printkan 3 data ni. Untuk 3 storage tadi. So kalau saya compile dan saya run blinking ni 3 kali storage center markah dia berapa tadi dalam contoh tu? 9.9. Okay, ini scan yang kedua. Kali kedua ni I sama dengan 1 eh. Tadi I 0, sekarang I 1 untuk masukkan dalam I 1. So 77.6. Dan sekarang ni untuk I 2 pula. Storage I 2. 65.5. Okay, kalau saya enter dia akan print benda yang sama 3 kali. Ikut susunan. Sebab I 0, I 1, I 2. I 0 adalah 89.9. 77.6. Okay, betul. Okay. Clear. Yang lain tu make up saja. Kita enter markah. Print F. Enter. Mark. M-A-R-K. New line. Kemudian di sini kita gabungkan untuk subjek nama. Numbering. Print F. Subject number, number percent D. So yang boleh kita pakai adalah I tapi I sebab I bermula pada 0, so kita tambah 1 je lah supaya logiknya betul, mana ada subjek 0 kan. Okay, itu saja. Kemudian sini kita keluar mesej subject number I. Nombor 1. Okay. Sini dia ada enter mark. Print F. The enter mark is. Sorry. I. New line. Di sini kita gabungkan dengan. Oh, ini boleh gabung, bukan scan. Apa ni? Subject number
sending is okay. So di sini kena gabungkan dengan I cuma satu lah. I okay. So sekarang saya compile dan saya run. Okay, ini contoh jawapan untuk so far ada soalan tak? Saya dah hantar dekat WhatsApp group. Okey, itu soalan pertama. Kita tengok soalan yang kedua. Okey, ini soalan kedua untuk melibatkan karakter. Kalau melibatkan karakter, kita kena main sedikit trick. Sebab sebenarnya apa yang kita nak buat ni, kita nak declare satu array untuk data type string, string. Okay, saya bagi nama subject name, SNS. Subject name. Biasa saya punya standard ni, untuk array saya ada S di belakang dia. Itu conventional saya. Tak kisah, tak semestinya ada. Itu bezakan saya dengan mark. Kalau variable biasa mark mark, tapi kalau saya ada array saya tulis marks. Ini saya punya array ya, bezanya. Okay, ini saya nak buat string. Okay, saya nak data type string. Okay, tapi dalam C tak ada keyword string, tak ada. Yang ada int, ada char, ada apa lagi, ada float dan sebagainya, tapi string tak ada. Okay, string tak ada. Kita gunakan konsep dua dimensi array. Okay, ganti AR. Okay, ganti char sebab kita ada char sini. Tapi SNS saya kena ada dua storage ni. Ada dua apa? Nah, ada dua, ini namanya dua dimensi array ya, untuk string. So yang di sini kita boleh 40 karakter, number of karakter. Sebab subjek kita mungkin ada banyak karakter, so number of char karakter dia, berapa karakter dia. Yang ini pula number of subjek. Okay, so berapa subjek? Kita buat 3 subjek. Okay, saya ulang lagi sekali. Kita kena buat char. Ataupun saya pakai pen besar sikit baru nampak kot. Ini ya. Kita nak buat masih besarkan skrin lah gini. Kita nak buat macam ni ya, char. Subject name array. Okay, so di sini kita tulis tiga subjek. Sini 40 karakter. Contohnya programming ada berapa? Ada 6 karakter. So di sini
Number. Yang di sini pula, number of subject. Okay, ini setara dengan, walaupun tak wujud dalam C, adalah string SNS. Dalam ni ada tiga. Okay. So, maknanya sekarang, apa yang saya nak buat sebenarnya, yang ini. Oleh kerana C tak ada, saya kena buat dengan cara lain, iaitu macam ni. Okay. So, kita ada tiga storage. Ini tiga storage. So, maksimum nama subjek yang boleh masuk dalam storage tu adalah 40. Tak boleh lebih lah. Kalau lebih, data yang lebih tu tak masuk. Storage tak ada. Okay. Tapi kita dalam manipulation kita, dalam program kita, kita kena bayangkan ni. Okay. Dengan syarat nanti bila kita jumpa nanti print F dan scan F, kita kena pakai %S. Okay. Ini kita kena gunakan. Di dalam print F dan juga scan. F. Okay. Dua-dua ni kita kan. Jadi kalau kita tidak lagi menggunakan, kita dah anggap macam ni. So kita kena pakai dalam program kita. Okay, saya akan masuk kepada program dia. Ini mungkin saya boleh simpan ni kot. Ini subjek beta. So ini tak pakai. Okay, so kita akan pakai satu yang baru, iaitu char. Nama subjek kita, subject name Ray. So ada dua dimensi. Di sini number of character dia 40. Di sini adalah tiga subjek. So jadi dengan begini kita akan anggap dia seolah-olah macam ni, string SNS tiga subjek semicolon. Okay. Okay, macam mana kita gunakan scan F S and N ganti dengan I di sini. Dia akan berulang sebanyak 3 kali. Ulangan pertama I ini adalah kosong. Dua. Dan sini kita print S juga. New line, kita pakai new line. Kalau tidak dia memanjang ke kanan, dia akan ini menurun. S and S I. Okay, kalau kita compile, saya save dulu. Character array. Okay, compile. Dan run. So, diminta tiga subjek. Katakan maths 1, maths 2, maths 3. So, dia akan simpan dalam tiga storage tadi. Maths 1 untuk SNS 0, index 0. Maths 2 untuk SNS. Okay, saya tulis kotak ni. Mana pen saya? Aduh, pen juga.
Oke, di sini untuk SNS index kosong. Kita ada tiga storage SNS index. SNS index. Oke. So nama dia sini indeks kosong. Okay, kalau kita lukis kotak tu, one, two, three, ya. So ini akan masuk ke sini. Okay. So kalau saya enter, dia akan display semula lah sebab kita punya program tu dia display sekali, ya. Okay, itu tu tiga subjek. Okay, yang lain tu adalah makeup saja. Kalau tengok soalan ni, dia suruh kita buat macam mana makeup ni. Enter subject name. Okay. Okay, ini untuk program nama subjek tu tak boleh ada jarak. Untuk ada jarak, saya kamu hafal je lah, ya. Saya pun tak ingat ni. Macam mana saya buat? Saya buat macam ni, ya. Slash n, tak silap saya. Tapi kena tambah satu kotak ni. Okay. Macam mana saya buat? Kamu hafal je lah, ya. Saya pun tak ingat. Slash n. Tapi S ni dekat di luar, persen S. Sini S. Okay, saya pun tak ingat. Kamu tengok video saya, mungkin boleh tengok. Jadi tak jadi. Tengok maths space, ada space lah. Maths 1, maths 2, maths 3. Yes. Okay. So ini adalah untuk yang melibatkan okay, saya asyantar dekat WhatsApp group. Okay, so far ada soalan tak? Kalau ada soalan, kamu tengok, buka mic kamu tu. Kalau tak ada pun, kamu respon, kata okay. Buka mic. Dan respon, kata okay. Saya tak nampak kamu. Okay, sir. Okay, sir. Saya nak tengok muka kamu, okay, rindu. Rindu juga ni. Tak ada, ha? Sebab saya punya sistem, kalau sistem saya tu saya boleh tengok semua, ya. Kalau sistem saya lah, kalau sistem ini tak boleh tengok. Jadi rindu juga nak tengok student ni. Sehat tak sehat tu. Tengok muka boleh tahu ni. Okey. Sehat, alhamdulillah. Yeah. Okey, saya joke saya. Okey. Saya sambung, ya. Soalan tiga, ya, sebab masa singkat. Soalan tiga dia gabungkan, yes, dia gabungkan antara yang pertama dengan yang kedua. Maknanya subject name pun ada, markah pun ada. Masuk di sini. Apa lagi? Scan F, eh. Saya ambil scan F. Boleh ikut.
ada silap ya. Ini bukan, ini tak ada ya sini. Ampersand ni. Eh, ini scan ya. Nah, ini. Question 3. Okay, kita ada variable untuk storage marker dan juga subject name. Okay, so subject name. Oke, oke. Ini make up saja ya, make up. Boleh tolong mati ini marka. Ini subjeknya. Kalau logiknya ini kena minta markah dulu, eh subjeknya dulu kan, baru markah. Kemudian display markah. File. So katakan match one. Markah di berapa? Katakan 100. Match two 90. Match three 80. So dia akan display benda yang sama. Okay. Okay, itu soalan tiga. Cuma soalan tiga tu nampak dia macam dia ada senarai macam ni ya. Soalan tiga. Ada soalan tak? Kelas? Okay, soalan yang keempat. Soalan keempat ni sama dengan soalan tiga, hanya beza dekat output saja. Supaya kita make up dia, supaya dia susun macam ni. Itu saja. Sama dengan soalan tiga, tapi output dia kita make up sikit. Supaya dia jadi susun macam dalam bentuk table eh. So, macam nak buat tu? Kita main kat sini je lah. Okay, saya padam ni. Ataupun saya padam, saya tutup. Macam ni. Apa yang kita perlu adalah 4 ni. Sebab dia array, kita main 4. Saya suka pakai 4 sebab dia lebih senang banding dengan while dengan do while tu.
Okay, dalam bentuk table, so saya kena buat table lah. Printf. Okay, ni ialah tipu dia. Slash n. Kemudian line kedua. Di antara ni ada printf. Sini apa? Slash t. Selepas slash t. Lepas tu mark. Soalan ini pun akan diguna semula kat bawah ni, dia berulang-ulang. Di sini ada print data dia. Print f. Okay, sini ada berapa data? 3 numbering. So percent di 1 2 3 kan. So apa lagi? Dikutip subject name. Ini mesti slash t percent s lah sebab dia string. Kemudian markah selepas slash t ada %2f new line. So apa tadi? Sini i ya. Satu subject name. Subject name apa? SNS. SNS i. Max i. Okay. Kita tengok jadi tak? So match 1, match, markah 100, match 3, apa okay. Cuma jarak tu kena main sikit ya. Match 1 tu situ kena ada slash t dua kali lah supaya dia supaya maknanya kena ubah sikit sini supaya selepas subject name ada slash t dua kali. Compile tengok test sikit sekali. Match 1 100, match 2 90, match 3 80. So dia convert pada nombor perpuluhan. Okay, itu adalah array ya. Ni nak kan ni? Saya padam lah ni. So saya ambil gambar setakat mana yang boleh lah. Boleh juga. Saya dah hantar dekat WhatsApp ya. Okay, soalan yang berikut kena buat conversion array of mark. Kita ada, kita perlu ada array of grade dan kita kena ada satu lagi array of grade point. So yang ini kita pakai char ya, dua dimensi char. Ini kita pakai float. Apa yang bunyi?
Lain betul-betul ya. Okey, saya ulang lagi. Apa yang kita nak buat adalah kita nak convertkan setiap markah yang ada dalam storage tu, storage array tu, kepada grade. Apa grade dia? Setara dengan dia. Kalau 80 hingga 100, kita nak dapat dia punya storage yang baru tu, grade tu, array juga adalah A. Manakala grade point dia adalah 4.00. So dalam ni ada if else juga lah ya, kita kena buat conversion. Kalau kita sambung program ni, sebelum tu kita kena declare dua lagi variable baru. Nama dia grade ya. Char. Okay. Dua dimensi. So number of storage string dia apa pak? A ada dua kemaksimum. Okay, sama ada satu. So kita ambil dua maksimum. So number kita berapa? 3. Okay. So di depan ni number of subject. Ini number of string yang boleh masuk dalam tu. Iaitu 2 tadi. Tapi biasa saya buat lebih pun tak apa ya, sini. Ini setara dengan string subject. So GS. 3 subject. Dia setara macam ni ya. Satu. Yang kedua, grab point. Saya pakai GP. So pakai float terpuluhan eh. GP S about array 3 subjek. Okay. Okay, kita dah ada storage 3 storage untuk grade, 3 storage untuk grade point. Okay, sini kita dah dapat enter markah. Di sini kita akan buat if else ini dalam loop ni. Ni loop ni sebab dia berulang 3 kali, so kita akan buat ke sini. If markah yang kita enter ni i tu lebih besar atau sama dengan, dalam kes ni berapa? 80 dan dua-dua mesti betul ke okay. N ya, M A R K S plus 0. So, lama kita sainkan grade point SI setara dengan 4.00. Ini satu. Okay, maknanya kita sainkan kalau markah di lingkungan itu, storage itu akan disimpan, GPS akan masuk nilai-nilai 4.00. Manakala GS pula, I setara dengan A. Okay, kita assignkan dia. Okay, tetapi harus diingatlah dalam C tak boleh kita gunakan sama dengan untuk string. Okay, jadi cara dia kena ada solution dia. Kita kena pakai satu function. Nama function dia adalah string copy, strcpy. Di mana kita akan kopikan GSI itu tadi dengan A tadi. Ini cara dia. Kita nak buat yang ini ya, kita nak buat tapi tak boleh, so kita pakai strcpy function. So strcpy function ni kena include satu library dulu, include nama library apa ya? String string.h. Okey. So dalam library ni ada satu function untuk kopikan string ni, iaitu A saya nak masukkan kepada dalam ni. Kalau sini pertama sini kosong lah ya, A itu kosong. Okay, kalau pertama, kalau kedua satu ELSE tengok 79. Saya rasa saya pakai 80 tapi lebih kecil lah kan, sebab dia 79.9 dah tak mana kan, so mesti lebih kecil daripada 80. So ini akan jadi 3.67.
sini kita nak buat macam ni tak boleh, so kita buat sini I minus. Okay. Saya contohkan 3 saja, tapi kamu kena buat sampai 9 kali if else ni. Contoh ketiga B plus apa? 70, 74. 70 sini 75 lah. Kecil 75. So sini dapat 3.33. Sini dapat B plus. Tapi ni tak boleh, so kena pakai cara ni. B plus. Okay, saya compile dan saya run lah, kita test tengok. Oh, tapi nak buat apa run, kita nak display dulu. Kita tak boleh display jawapan ni. So, tambah sini sikit lah supaya output dia keluar sekali. Kat sini ya. Selain pada markah, tambah lagi 2, grade dan grade point lah. Sini kena ada slash T. Sign S untuk grade eh, sebab dia string slash T percent .2F untuk grade point. So di sini pun koma GPSI. So di sini tadi kena tambahkan slash T percent S slash T percent .2F. Compile dan run. Maths 100.00. Maths 2 90.00. Maths 3 80.00. So dia, oh sorry, ini data semua A dah ni. Semua dapat A. Apa tak kena mark GP. Semua dapat A eh. Okay, kita betulkan sikit. Apa tak kena? Oh sini. sini grade lah, lah. Ini grade point. POINT, okay. Compile dan run semula. So kita bagi nilai yang tiga-tiga data tadi. Okay. So 1 107, maths 2. Sebab kita dah, kita ada dalam range ni ya. So kita akan dapat 3 data berbeza. Okey, untuk markah 100 grade adalah A. Okey, maknanya markahnya 100, dia akan convertkan kepada A. For flat lah. Kalau 77, dia akan dapatkan A minus 3.67. Kalau markah sekian, dapat B plus 3.33. Okey. Ada soalan, Sopa? Ini untuk conversion sekali. Jadi saya ulang lagi, conversion kita buat di sini. Okay, conversion kita buat di sini, tapi mula-mula sekali saya kena declare dulu dua storage array dulu, iaitu string GS3, GPS3. Dalam loop ni, open and close loop ini, saya kena selepas minta markah, saya terus buat conversion supaya berdasar markah yang ada, dia akan assignkan apa demi GPS dengan juga GSD tu. Okay. Itu saja. So ini tak habis eh. Saya baru buat if else hanya 4 kali, 3 kali. So kena sambung semualah.
sampai siap semua. Okey, kalau gitu saya copy dua kali dah. Okay, saya hantar dekat array kamu. Okay, yang kedua sambungan dia. Okey, saya dah hantar contoh ni dalam di dalam WhatsApp. Okey, so far macam mana? Boleh faham ke? Bagi respon sikit. Boleh. Okey, mantap. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Aduh, ini ada grade point kerja hours ni. Ini adalah soalan untuk kira GPA. Formula CGPA. CGPA summation of sum of credit hours dikali dengan grade point. Grade point untuk semua subjek dibahagikan dengan summation of credit hours. Bawah ni senang, total credit hours. Di atas pula ni, setiap subjek tu kita ambil credit hours dia kalikan dengan grade point dia yang dia dapat tu. Grade point bergantung pada markah. Okay, so kalau markah dia 100, sini 4.00 dikali dengan credit hours. So credit hours ni kita kena enter lah, kena minta user ni. So kita kena declare satu lagi variable, credit hours nanti, array juga. Ini semua array ya. So kalau kita ada 3 subjek tadi, kalau kita pakai array lah ya. CH array kosong dikali dengan grade point kosong ditambah dengan CH satu GP satu dan seterusnya ni campur tiga ya. So di sini adalah CH kosong ditambah dengan CH 1 CH 2. Nah, itu maksud dia. So credit hours indeks kosong dikali dengan GP indeks kosong. Sini pula credit hours indeks 1 dikali dengan GP indeks 1 dan credit hours indeks 2 kali dengan GP indeks 2. CH pun sama bawah ni, pun bawah ni. Buat macam ni. Okay, maknanya perlu ada summation of credit hours. Ya. Itu maksud dia. Ini boleh? Okey, kita sambung sini. Apa yang kena declare dulu? Tambahan kena declare adalah CH. Okey, sebab credit hours ada, so kita kena minta dari user CH. Okey. Kalau saya kecilkan ni, kamu nampak tadi. Iaitu kita kena ada declare lagi satu variable CH. Itu pun array juga, sebab ni ada array 1, 2 and 3.
So pakai INT credit hours. Sebab dia array saya tambah S, sebab nak standard kan. So tiga subjek. Okey, apa lagi yang rasa-rasa untuk variable ni? Saya rasa ini pun perlu di apa nama? Sebab kalau kamu tengok tadi soalan yang contoh yang awal-awal saya discuss tu adalah submission. So submission ni kena ada lagi variable. Dua variable ni, satu ni tapi bukan array ya. Ini bukan array. So ada dua variable. Nama sum of credit hours dikali dengan GP. Saya assignkan 0.0 sebab nanti saya akan pakai float, pakai sum tu yang contoh yang awal-awal tadi. Okey, kalau kamu ingat tadi contoh yang ini. Okey, saya ada pakai sum ya. So senang kalau pakai sum pakai ini saya nanti. So declare dulu variable sum tu lah. Okay. Submission pakai apa? Float juga. Float lah. Float sum of credit hours dikali dengan GP. 0.0. Eh, dah ada. Sorry. Sum of credit hours yang belum. Sama dengan kosong. Kemudian CGPA, CGPA. Okay. Okay. Sekarang ni kat mana kita nak kira dia? CGPA. Saya rasa di sini pun boleh. Sebab sini yang penting data dah masuk, data dah masuk dan convert, di bawah ni boleh. Iaitu CG, ok tak. Saya bapakan sum dulu, 4i sama dengan 0, i lebih kecil 3, i lebih plus-plus. Ok, di sini kita dapatkan sum ya, summation of, tengok yang atas ni. Okay. Sum of credit hours dikali GP sama dengan sum of credit hours kali GP campur CHSI, tapi I ni dikalikan dengan GPSI. Dapatlah summation of credit hours. Summation of credit hours kali GP. Summation of credit hours pula sama dengan summation of credit hours ditambah dengan CHSI. So dapatlah total of credit hours. Okay. Maknanya yang ini pun dapat. Okay. Yang ini pun dapat. So kalau macam itu dapatlah CGPA. CGPA kena buat di luar loop ni. CGPA sama dengan sum of credit hours kali GP dibahagi dengan sum of credit hours. Okay. Kalau orang suruh display. Atau ke sini kot, bawah sini. Printf. The CGPA is %2LF new line. So CGPA. Okay, kita test tengok. Jadi tak? Meletup tak dia? Okay, so Maths 1
100 Maths 3. Oh sorry, saya minta credit hours, belum minta credit hours lagi. Di dalam loop ni juga minta credit hours. Oh sorry. Credit. Kalau tidak data tu tak ada kosong eh. Scanf percent D sebab dia integer and percent CHSI. Okay, compile and run. Okay, maths 1 100 maths 2 oh sorry nama keren dia awak terluput. Maths 1. Selain pada markah, kena minta credit hours. So, 4 subjek. 4 credit hours. Ni subjek kedua, Maths 2. Katakan 77. Ini 3 credit hours. Maths 3, 72. 2 credit hours. So, sepatutnya dia display dan dapatkan dia punya GPA. Okay, alhamdulillah. Okay. So, selesailah contoh yang soalan yang berhubung dengan CGPA. Okey, ada soalan tak? Nak tanya? Kelas, ada soalan tak nak tanya? Lain sama, so saya ambil ini dulu. Kamu declare dulu variable tu. Okay, selesai soalan nombor 5, nombor 6 ya. Okay, selesai lah kot. Huh? Okay, kelas. Saya rasa cukup sampai di sini. Tapi sebelum kita berhenti, ada soalan tak nak tanya? Okey, kalau tak ada soalan, saya nak bagi berita gembira. Berita gembira dia, kita akan buat kuis. Kita akan buat kuis. Q-U-I-Z, kuis. Kemudian kita akan buat assignment. Kemudian kita buat practical test dan mini project. Okay. Ini markah dia 20% semua. Dan ini 40. Kalau tak ada pandai exam. Okay, yang ini kita akan buat quiz ni pada bila kita boleh buat minggu next class boleh ke? Yang ini. Cadangkan waktu dia boleh tak? Boleh next class. Next class hari apa? Hari Khamis. Cadang. Okey, masuk tajuk yang masuk daripada awal sampai ke topik apa ya yang teori tu, teori yang ada involve dengan ada ingat tak yang last kali kita sembang masalah error. Error ada 3 jenis tu, apa tu? Semantic error, logic error dengan syntax. Okay. Kemudian last kali ada flowchart tu.
Okay. Soalannya nanti ada terbagi pada dua jenis. Satu objektif. Okay. Ada 30 soalan dikali dengan 2 markah. So maknanya sini jadi 60. Ada lagi dua, ada lagi ini pecah dua, satu soalan, soalan satu dan soalan dua. Okay, ini adalah buat program. Ini pun buat program. Ada dua program kena buat. So markah sini 20, sini 20. Jadi campurnya jadi 40 lah total ni. Jadi 100. Okay, ada objektif program. Programnya setiap program tu 20 markah. 20, 20 jadi 40 lah. Campur 60 tadi, 100. Masa dia setengah jam. Adjustable, mungkin saya akan tengok 45 minit kot, saya rasa. Saya boleh flexible. Okay. Yang program ni program pendek ya, tak panjangnya, sikit je. Okay, so bila kita nak buat ni? Yang ni? Sorang-sorang tanya, apa soalan tadi? Program ni? Apa tadi? Program ni nanti kamu kena hantar dekat HTML form. Kita pakai BLE nanti. Kamu kena hantar kat situ. Kamu copy source code tu, kamu paste kat situ. Ataupun kamu terus type kat situ pun tak apa. Ini tak perlu compiler. Pakai compiler kepala sendiri pun boleh. Okay. Okay, waktunya bila ni? Depan boleh saya. Hari ni. Yang lain, ada yang tak sabar nak buat ke? Hari Rabu. So kita tukar, kita confirm mandi lah. Mandi. Mandi boleh? Okey. Yalah. Minggu depan lah, mandi minggu depan. Berapa hari bulan? Minggu depan mandi berapa hari bulan? 27 ya? 27 bulan 4. 27. Okey, 20. So waktu dia pukul 5. Kamu standby lah 5 suku gitu sampai pukul 7. Dah nak ambil dah ni. Ya. Okey, 5 suku sampai pukul 7. So itu hari puasa, kita kena berhenti pukul 7 paling lama pun. Saya rasa 5 suku tu kamu dah mula masuk, kita akan tengok sistem dia ada yang sangkut ke internet sebagainya. Okey. Okey, ada soalan tak? Ya, ni quiz answer. Quiz, quiz. Assignment ni nanti saya akan lepas habis kuis terus saya akan bagi assignment. Lepas dia tu saya akan bagi untuk satu minggu. Seminggu ni kamu kena dalam grup 2 orang. Group of 2. Okay, 2 orang dalam satu grup untuk assignment. Okey, lain-lain. Tak tanya. Okey, pukul 5 sungguh hingga pukul 7 petang. Sebenarnya saya akan gabung dengan kelas lain juga insya-Allah. Okey. Okey, kelas ada lagi nak tanya? Yes, sir.
Okey. Tentang array tadi soalan ni boleh jawab tak? Boleh buat tak ni? Oh ya, saya lupa. Dalam kuis nanti, dalam kuis array dan array tak masuk, array tak masuk dan juga function tak masuk. Okey. Ni tak masuk ah. Array tak masuk, function pun tak masuk. Hanya yang basic-basic saja. Sebab ini sepatutnya kuis minggu kelima, keempat, hari tu saya kena bagi. Tapi sebab cuti MCO. Jadi, saya pasal ajar teori dulu lah, array dan function. So, selain daripada itu masuk, function tak masuk, array pun tak masuk. Okay. Ada soalan lain? Okey, kalau tak ada soalan lain, kita boleh berhenti kot ya. Okey, selamat berpuasa ya. Lagi 2 hari. Ramadan Mubarak ya. Saya minta maaf masalah silap. Okey, mudah-mudahan Allah bagi berkat Ramadan kita insyaAllah. Okay, okay. Assalamualaikum. Bye, 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 bye semua. Bye, bye, bye. Siapa nak bye? Ih, buka. Nampak aurat semua ni, macam mana ni? Ih, nampak aurat. Nampak aurat. Okey ya, assalamualaikum. Minta maaf. Minta maaf anak saya ganggu. Banyak-banyak banyak pembantu. Ada pocong kita di rumah kan dewa. Ali, dah petang ke? Dah petang? Nanti baca doa petang lah. Nanti tengok tu ni. Itu Ali habis baca doa tu, itu baca doa tu dah habis duduk. Boleh tengok tu dah.